Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamed Yassin berkata kerajaan akan terus mengekalkan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selagi vaksin COVID-19 tidak ditemui. Katanya pendirian itu diambil selepas beberapa negara di dunia yang dilaporkan pulih selepas COVID-19 kembali dilanda gelombang kedua. Ini sepanjang masa mesti kita amalkan sehingga sampai ke satu tahap diberitahu oleh Kementerian Kesihatan sudah tidak perlu lagi menggunakan SOP. Tetapi saya jangka bagaimana kita lihat berlaku di banyak negara selagi keadaan COVID-19 belum selesai dan vaksin dan ubat yang nak dicari belum lagi ditemui, maka seharusnya kita terus menerus mengamalkan SOP yang ditetapkan. Tan Sri Muhyiddin berucap pada majlis perjumpaan bersama pemimpin masyarakat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gambir, Dewan Seberguna Bukit Gambir, Johor pagi tadi. Ini adalah perjumpaan pertama dengan penduduk oleh Tan Sri Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan Mac lalu susulan pandemik COVID-19. Turut hadir isteri beliau, Puan Sri Nuraini Abdul Rahman dan Menteri Besar Datuk Sri Hasni Muhammad. Tan Sri Muhyiddin meminta rakyat terus mematuhi SOP yang ditetapkan, termasuk sentiasa memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial. Tan Sri Muhyiddin termengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang menunjukkan disiplin yang tinggi dan sentiasa patuh kepada arahan sehingga wabak COVID-19 menjadi terkawal. Kerajaan katanya membuat keputusan yang sukar sepanjang tempoh pandemik COVID-19 demi menjaga keselamatan rakyat.